coba makanan box di Sevel. Dan ini kita sudah panasin. Dipanasin ya. Ini nasi goreng sama ayam kayaknya. Oke, kita coba ayamnya ya. Ayamnya lembut. Ini pakai mayo, guys. Mayo, telur, my god. Nasinya memang nasi khas Jepang itu agak-agak lengket gitu. Mie-nya juga tasty. Ini. Oh, ini acarnya. Kayak acar untuk sushi gitu, guys. Ini harganya 550, guys. Murah banget. Worth it sih untuk yang budget. Yang budgeted makan ini. Enak. Harus dipanasin dulu. Ini nasinya sticky-sticky gitu, kayak untuk sushi. Kita ada beli dua macam. Kalau ini enak sih, rekom. Must try, enak. Nah, ya ini makanan kedua, guys. Ini ada unagi, ada telur, yang lain saya nggak tahu apa. Tapi kita coba aja ya. Unaginya dulu. Saya tertarik karena unaginya. Ini kita sudah panasin juga. Enak, guys. Tasty. Nasinya juga enak. Kayak nasi sushi yang sticky-sticky gitu. Ini paling enak kalau pakai dabu-dabu. Dasar orang Manado. Ini apa ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu, kayak lembut, ada manisnya gitu. Kalau ini, ayam. Kayaknya mereka selalu pakai ayam bagian paha, karena ayamnya lembut. Soalnya kalau dada kan paling kering, keras. Ini lembut. Kalau ini kentang deh kayaknya. Ada dagingnya juga, kayak cornet gitu, guys. Enak. Ini kayaknya beef, kayak yang beef Yoshino ya gitu. Guys. Enak. Kalian kalau ke Jepang makan yang gini-gini aja udah enak, udah survive. Nggak perlu makan yang mahal-mahal, kecuali ya pengen. Tapi kalau kalian mau murah, makan gini aja. Ada yang lebih murah, onigiri 100 yen. Itu makan dua udah kenyang sih. Enak. Ini nggak tahu, sayur juga ya. Tapi overall ini enak sih, guys. Dua-duanya enak, tapi gue prefer yang ayam. Ayam mayonya enak. Ini enak juga, ikan. Cakep. Kalau pakai dabu-dabu, ini lebih enak. Oke, guys, kita sarapan dulu. Kita coba sandwich dari Sevel. Yang pertama kita coba teriyaki chicken and egg. Bau teriyakinya bau banget. Saus teriyakinya. Ya. Kita coba. Lebih mendominasi rasa telurnya, guys. Saya suka teriyakinya berasa, tapi telurnya mendominasi karena lihat aja telurnya sebanyak ini.
satu hal yang gue suka dari Jepang di Seppo, ini rotinya masih lembut guys. Padahal ini kita beli tadi malam, bahkan pagi, rotinya masih lembut, lembut. Oke, okay. Ini rekom sih kalau kalian di Jepang mau makan ini, rekom banget untuk dicoba. Egg and shrimp cutlet. Kalau yang ini satu sisi telur, satu sisi apa, egg and shrimp, adonan udang. Kita lihat, oke. Okay. Ini juga harus, wow, paling cakep ini di tengahnya ya. Oke, okay, kita coba ya. Sandwich kemasan yang enak itu di Seville sih guys. Aduh, ini harus kalian coba. Ini cukup banget. Jadi telurnya padu sama apa, adonan shrimpnya, terus shrimpnya ada gumpalan-gumpalan gitu, jadi masih berasa tekstur shrimp. Aduh, enak deh pokoknya. Aduh, telurnya juga sama, telurnya moist, rotinya lembut, cakep deh, serius. Kalau antara ini dua, saya prefer ini karena tekstur udangnya itu, terus dagingnya gede banget gitu. So guys, ini kita akan coba roast beef dan egg omelette dari Seville. Kalau egg omelette sih kayaknya sama kayak kemarin, tapi kita coba makan sekali dua ya. Beefnya lembut banget guys, lembut banget, berasa banget dagingnya. Ini ada sayurnya, ada soy sauce juga kayaknya. Kelihatan kan? Lembut banget sampai gigit, mudah sekali gigitnya. Ini dipotong tipis. Enak. Tapi yang ada yang satu yang sebelumnya, yang udang, itu jauh lebih enak dari ini. Ini kayak kemarin sih guys. Fluffy, lembut banget, cakep. Oke guys, kita akan coba makanan di Seville. Ini spicy pork. Kelihatannya sih berbumbu sih guys. Kita langsung coba aja ya. Enak sih, bumbu kecap tapi nggak manis. Enak guys, ada black peppernya dikit, sama apa, paprika, sama paprika. Enak, ini enak. Bagi yang suka makan non halal, ini rekom. Porsinya seperti ini. Oke, selamat makan, selamat mencoba. Ayo enjoy, out.